Assalamualaikum sahabat sehat. Jumpa lagi dengan channel Cynthia Munggaran berbagi menu sehat. Selamat siang. Siang ini saya mau masak sup yang ala kadarnya ya. Hari ini cuaca di Taiwan sangat dingin, 8 derajat ya. Jadi saya perlu yang hangat-hangat. Biar badannya tidak dingin, saya tapi mempunyai bahan seadanya ini ya. Di sini ada jagung satu, ada jamur. Ini jamur yang besar ini lupa namanya saya. Terus ada bawang bombay. Saya kalau bikin sup itu selalu dengan bawang bombay karena bawang bombay itu termasuk sayuran. Jadi juga termasuk sayuran dan bumbu ya. Dan ini membawa rasa ya. Membawa rasa ke kuahnya itu. Dan saya pakai seledri, seledri besar ini. Ini bikin sayuran juga ya, di jus juga enak. Ada beberapa potong jahe. Ini saya pakai hongcao ya. Ini hongcao Taiwan. Berapa ini, 5 biji aja. Dan saya pakai 4 potong ayam. Udah saya cuci ya. Yang penting ada rasanya gitu ya. Saat kita tidak mempunyai bahan, bikin sup ya seadanya aja di kulkas, sayuran apa juga bisa di sup. Dan ini juga bisa mengenyangkan. Saya bikinnya sedikit karena untuk sekali makan siang ya. Ini bawang bombay ya. Ini jahe. Ini jamurnya. Jamurnya potong besar aja gini. Ini kayak daging loh, enak, empuk. Ada suara anjing. Anjingnya tetangga. Ayamnya, dimasukkan ayamnya ya, udah dicuci, ini tadi udah direbus. Dan ini jahe, bawang bombay. Dan apa ini namanya, hongcao ya, kurma Taiwan. Udah biarkan dia mendidih. Ini apa, seledri ya. Ini seledrinya panjang-panjang aja karena ini sayur ya. Ini pengganti sayuran ya bunda-bunda. Bikin sop untuk diet itu nggak ribet ya. Yang penting ada sayur, ada protein. Oke, ini jagungnya masuk ya. Jagung kan keras, seperti rebus jagung. Saya kenapa pakai jagung? Karena kan saya tidak makan nasi. Jadi di dalam satu sop ini ada protein, ada karbonya dari jagung, ada sayurannya dari jamur sama seledri. Udah cukup. Untuk makan siang udah komplit ya. Oke, biarkan dia mendidih, matang. Oh ya teman-teman, saya di channel saya ini saya berbagi menu sehat ya, bukan maksudnya ingin diet ya, tapi saya merubah pola makan saya itu memperbanyak real food sama buah sayuran dan tidak memakan yang instan-instan, ada pengawetnya yang bisa disimpan berbulan-bulan. Saya tidak makan itu sudah berhenti saya 2 tahun. Saya tidak memakan makanan yang ada pengawetnya gitu ya. Jadi saya sudah merubah. Ya memang belum 100% ya. Saya juga bukan vegetarian karena saya masih makan daging, masih makan ikan karena masih perlu ya. Ya ini lagi sedikit-sedikit mengurangi daging. Kalau ayam saya masih makan ya.
Kalau jenis tepung-tepungan, saya sudah tidak memakan ya, cuman ada seminggu ya. Seminggu sekali saya ada ngambil waktu ya, karena kadang makan keluar. Kalau makan keluar kan nggak enak ya, kita harus menyesuaikan diri lah. Jadi saya mengikuti mereka makan, tapi yang masih dibatas juga sih, tidak ada yang berlemak. Kita nyari yang agak ringan-ringan di tubuh gitu. Ada ayam itu membawa gurih ya ke airnya, ke supnya itu. Jadi saya tak perlu pakai penyedap karena dari ayam itu sudah gurih. Jagung itu manis ya. Jadi dari jagung itu kita sudah ada rasa dari bawang bombay. Kenapa saya pakai kurma Taiwan ini ya, pakai pakai angcau ini juga. Ini herbal ya. Orang-orang Cina dulu itu selalu membuat kuah-kuah, bikin minum-minuman kayak herbal-herbal, pasti dia menggunakan angcau ini ya, karena sangat bagus untuk tubuh kita ya, untuk merawat kesehatan kita ya. Terus bawang bombay itu termasuk sayuran ya. Jadi setiap masak bila perlu ya selalu pakai bawang bombay, bawang putih itu bagus ya. Nah gitu loh teman-teman, saya nanti cuman pakai sedikit garam Himalayan. Setelah sayuran mateng saya baru dikasih ya. Kalau lagi begini nggak usah, jangan dulu dikasih. Udah bisa masuk ya. Ini seperti ayam, seperti daging ya. Jamur ini seperti daging, tebel kulitnya, dia tebel dagingnya dia punya. Oke teman-teman, ini seledri mau saya masukin ya, karena ini seledri sebentar juga matang ya. Nah ini daun seledri ya guys, ini daun seledri kata dokter, karena banyak orang yang nggak tahu ya, ini daunnya itu dibuang ya, nggak dimasak. Padahal ini untuk menurunkan gula, apa, darah tinggi ya. Ya ini di sini di daunnya ini yang sangat bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi, dan juga untuk yang diabetes juga bagus. Jadi ini kalau nggak suka dimakan juga nggak apa-apa, ditaruh di kuah, di sup, nanti ininya dibuang kan, sarinya sudah di ini ya, di airnya ya. Ini saya masukin, ntar kalau nggak suka ya disisihkan, di nggak usah dimakan. Ini ngambil sarinya aja. Untuk yang punya darah tinggi, daun seledri bagus. Sahabat semuanya, sayurnya sudah mau matang, biasa saya pakai garam Himalayan ya. Saya tetap pakai garam Himalayan, 1 sendok cukup ya. Ini 1 sendok, tuh 1 sendok. Udah 1 sendok kecil ya, penuh ya. Udah cukup. Apinya dimatiin. Oke guys, ini sayur sop yang sangat simple, bernutrisi dan enak juga ya.
aman untuk yang diet. Semoga suka dengan channel Cynthia Munggaran. Jangan lupa subscriber dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.